Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lur. Kali ini kita makan mie ayam bakso, lur. Ini enak banget loh, lur, di Malaysia, lur. Tempatnya ada di Jalan 8 bawah ya, Sungai W. Ini langsung kita cicipi kuahnya dan kaldunya. Kalau mie ayam tuh yang bikin enak itu kaldu dan rasanya ini, lur. Rasa ayamnya ini, bukan apa-apanya ya. Mantep banget lur ini rasanya. Kalian wajib kesini lur. Aku akan mencicipi minyak yang masih ini putih, belum ada dosa-dosa sausnya. Enak juga. Mie ayam kalau nggak pakai saus kecap dan sambal itu lur, itu rasanya kurang afdol lur. Ya makanya harus sambalnya yang banyak lur. Jadi bisa sedap gitu loh, pedes-pedes, gelegi-legi, enak. Langsung saja kita kruwel, jadikan satu nusa satu bangsa mie ayam Indonesia. Ini langsung kita coba mienya ya lor. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah ditambah saus kecap dan sambal tadi, rasanya lor pedas manis, enak, sedap, dan bergizi. Pokoknya bergizi, kacapang mursid bergizi. Ini pentolnya aku coba dulu. Pentolnya lembut, enak, empuk, dan ginu-ginu. Oh, pokoknya sedap lah. Mie ayam ini paling lezat di Malaysia lur, yang pernah aku coba, mulai dari Cuket maupun manapun. Mie ayam di sini paling lezat dan bergizi. Pokoknya kalian wajib kesini ya lur. Terima kasih lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.